Lalu kalau dia ambil keputusan, dia ambil keputusan. Itu dan keluarga sudah memahami. Oh, enggak ada masalah. Dan keluarga mendukung itu. Oh iya, pasti. Karena kami tahu dia mengambil keputusan memang sudah dia pikirkan dengan baik. Okay. Nah, seorang pemimpin tidak bisa menunggu mengambil keputusan. Yeah. Mau keputusan itu betul atau salah, harus kita putuskan. Tetapi kita yakin ini keputusan bahwa punya kepentingan yang baik, yang benar. Dari hati kita yang pertama ikhlas, sudah itu kita lakukan. Ini betul-betul untuk kepentingan orang banyak. Okay. Itu saja menurut saya. Tapi apakah Anda merasa Anda di bawah bayang-bayang Ahok? Sebenarnya saya hanya tahu bahwa saya itu sebenarnya bukan siapa-siapa. Lampok bisa jadi bupati. Anak sekolah ditanya siapa Bupati Belitung Timur, jawabnya adik Ahok. Perasaan Bapak waktu itu bagaimana itu? Buat saya, ini adalah blessing. Bukan miris, kenapa? Bukan saya yang dikenal, kenapa? Di situ saya tahu betul, seperti saya bilang. Saya ini bukan orang yang akan pantas jadi bupati. Inilah yang akan membuat semakin saya tahu, saya tidak boleh sombong. Pak Bupati, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Sama-sama, sukses. Ya. Anda sudah menyaksikan wawancara saya dengan Basuri yang bercerita tentang hubungannya dengan sang kakak, Basuki Cahayapurnama. Sebelumnya Anda juga sudah menyaksikan wawancara saya dengan Rahmawati